Halo teman-teman semua, aku Jevan Antonio. Aku sekarang lagi ada di Miss Mendes dan ini lagi di acaranya Monday Madness. Hari Senin, finally hari yang ditunggu-tunggu karena aku bakalan tampil di acara Monday Madness. Tapi lebih kayak ke Monday Madness with me sih sebenarnya. Dia masih muda, sangat menginspirasi, apalagi bisa sampai menaklukkan The Voice of Germany. Saya yang pernah mencoba The Voice Indonesia aja itu hanya bisa bertahan sampai knockout, tapi dia bisa menaklukkan juri-juri di Jerman. Aku bakalan hari ini collab sama Ricky Lucky, terus ada Jevan juga, terus sama Mas Andi Sondoro, dan tentunya aku nyanyi sendiri. Jadi aku mendaftarkan diriku gitu untuk ikutan The Voice of Germany audisinya. Karena aku merasa aku suka banget sama menyanyi dan aku punya passion di situ dan aku nggak mau kayak let my talent. Aku berharap semoga bibit-bibit yang gokil dari Indonesia bisa terus berkembang, bisa terus menginspirasi banyak anak-anak muda di Indonesia dan juga bisa selalu memberikan hal-hal positif untuk masyarakat Indonesia. Semoga one day Audi bisa menjadi salah satu diva Indonesia dengan karya-karyanya dan terus berkarya, terus menginspirasi anak muda dan pastinya tetap mewarnai belantika musik Indonesia. Harapannya ke depan semoga semua proyek yang akan dilakukan sama SRN lancar, amin, dan juga lebih banyak orang Indonesia yang mengenal aku tentunya.